Sarwenda kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya tampak kesulitan membuka mulut dan tersenyum usai menjalani operasi plastik. Namun, Sarwenda dengan santai menanggapi isu tersebut. Ia menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan seperti yang banyak dibicarakan oleh netizen. Itu disampaikan Sarwenda di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan belum lama ini. Menurutnya, apapun yang dilakukannya seringkali menjadi bahan perbincangan netizen. Viralnya video makan bersama anak pertamanya Betran Peto di mana Sarwenda terlihat sulit membuka mulut saat makan. Baru diketahui olehnya setelah diberitahu oleh sang anak. Kondisi wajah Sarwenda yang masih bengkak pasca operasi dijelaskan sebagai bagian dari proses pemulihan. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak mengubah bentuk wajah, melainkan hanya menambahkan lemak pada bagian yang kempot. Sarwenda juga menyinggung tren botox di Korea yang membuat wajahnya terlihat selalu tersenyum. Namun, ia merasa tren tersebut tidak cocok untuknya yang gemar makan. Meski demikian, secara keseluruhan Sarwenda merasa puas dengan hasil operasi yang ia jalani.